Jaringan internet merupakan kebutuhan yang sudah seharusnya ada di setiap daerah. Terlebih saat ini banyak keperluan yang harus dilakukan melalui jaringan internet. Namun ternyata tidak semua daerah saat ini ada internet. Di Meragen misalnya hingga saat ini sebanyak 53 desa. Dari 205 desa masih blank spot alias tidak ada jaringan internet. Kepala Dinas Kominfo Meragen Muhammad Arif mengatakan, minimnya anggaran membuat pemerintah tidak bisa secara langsung memenuhi kebutuhan semua desa. Yang jelas kata Arif, di tahun 2020 ada penambahan desa, dan 2021 ini juga ada penambahan 3 desa. Sementara untuk desa-desa yang saat ini masih blank spot, kebanyakan daerah perbukitan, seperti Kecamatan Jangka Timur, Jangkat, Pangkalan Jambu, dan Tabir Barat. 53, dari awal 2020 kemarin kan ada 65, alhamdulillah dalam mungkin masuk 2 tahun ini ada pengurangan sebanyak 12 desa blank spot. Dan kebetulan kemarin ini sedang melakukan peninjauan ke lapangan ada 2 desa. Jadi mudah-mudahan mungkin di akhir tahun ini ada pengurangan lagi dari 53 menjadi 50. Luti Dayat, Jambi TV.